Hai semua, assalamualaikum. Terima kasih ya mam sudah mengklik video ini. Di video kali ini aku belanja mingguan lagi di Pasar Dupa Pekanbaru. Jadi tadi suasana Pasar Dupa pagi-pagi ya mam, kebetulan malamnya hujan, jadi paginya itu lumayan becek, cuman gak terlalu becek kali, tapi tetap hati-hati jalannya karena takut kepleset gitu. Dan ini aku belanja beberapa perikanan, kayak protein hewaninya gitu mam, dan semuanya udah aku bersihkan. Tempat sinknya ini juga udah aku cuci bersih pakai sabun sebelum dan setelah aku membersihkan ikannya mam ya. Tuh aku ada beli telur tadi setengah papan harganya Rp22.000, kemudian beli kerang 1 kilonya Rp20.000. Ini ada ikan nila atau ikan mujair ya mam, sekilonya itu Rp30.000. 35.000 atau 30.000? 35.000, mam. Aku agak-agak lupa. Ini ikan patin, aku beli 2 kilo. Karena mau ada teman gitu datang ke rumah, jadi mau masak-masak ya udah. Ikan patinnya beli 2 kilo, harganya 1 kilonya 20.000. Jadi 2 kilo harga 40.000. Tuh, jadi kan patinnya itu masih hidup gitu ya mam, ditimbang kemudian baru sama pedagangnya itu kayak dipotong-potong disesuaikan dengan selera kita. Kemudian lanjut, ini aku beli apa, ikan lele sama harganya kayak ikan patin, Rp20.000. aku belinya 2 kilo, jadi ini 3 tempat gitu mam, karena kan lumayan banyak ya, kemungkinan aku masak sekali. Lanjut, ini beli kerang kupas. Tadi kerang hidup, ini kerang kupas. Kerang kupas ini rencana mau aku sambel gitu. Udah, jadi ini 1/4, dapatnya 2 cup. Udah aku bersihkan hitam-hitamnya, terus aku cuci bersih gitu dan kasih perasan jeruk nipis. Udah, jadi segini aja protein hewaninya, semuanya udah aku cuci bersih, kemudian udah dilumuri jeruk nipis, dan ini semuanya tinggal aku tutup-tutup, kemudian aku simpan ke dalam freezer supaya tetap terjaga kesegarannya. Insya Allah mudah-mudahan ini cukup ya mam sampai 2 minggu ke depan, karena di dalam freezer aku masih ada beberapa jenis ikan dan daging juga.
Jadi tinggal diselang-seling aja ntar menu hariannya. Lanjut ini sayuran dan perbawangan. Aku nggak terlalu banyak beli sayur ya, Mam, karena memang ya males aja gitu. Kebetulan di tempat sayur-sayur tadi rada becek, jadi ya udah. Jadi ini beli yang penting-penting aja kayak perbawangan sama cabe-cabean gitu. Jadi ini ada beli bawang putih setengah kilo, harganya 12.000 karena sekilonya 24.000. Kemudian ini bawang merah, bawang merahnya rada kecil-kecil ya, Mam. Cuman ini kering, jadi nggak mudah busuk. Sekilonya harga 20.000, masih stabil banget harga bawang merah sama bawang putih. Tuh, jadi ini semua udah aku bersihin. Kemudian aku udah beli bengkoang, jadi aku pengen nyemilin bengkoang gitu karena ini masih lumayan seger, ya udah aku beli aja. Ini satu ikatnya harga 5.000. Kemudian aku beli wortel ini setengah kilo karena yang dari minggu kemarin itu aku belanja masih ada sisa beberapa wortel. Jadi aku tinggal nambahin aja. Wortel itu setengah kilo harganya 6.000. Kemudian aku beli ini terong ungu. Aku sengaja pilih yang agak kecil-kecil supaya rasanya lebih manis. Setengah kilonya harga 5.000. Kemudian beli cabai keriting, ini cabai bukit ya, Mam. Ini aku cuma beli setengah kilo karena aku beli cabai rawit juga takut nggak habis. Dan cabai itu harganya 12.000 setengah kilonya. Lanjut, ini aku beli daun bawang sama daun sup. Ini aku campurin aja satu tempat supaya nggak ngabis-ngabisin isi kulkas gitu. Karena dalam kulkas aku masih ada beberapa makanan yang belum aku makan atau ya cemil-cemilan gitu, Mam. Ini cabai rawit bukit setengah kilo harga 20, jadi satu kilonya itu 40.000. Beli kerupuk yang di awal video tadi, ini setengah kilo ya, Mam, harganya 10.000. dan ini dia, Mam, rajanya pete. Ini aku beli satu kilo harganya 40.000. ini mau dibawa sama ibu aku pulang ke kampung gitu, jadi aku ya udah beliin aja satu kilo karena aku sama suamiku jarang banget makan pete. Kemudian kentang sekilo 11.000. Oke, Mam, sekian aja video dari aku. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.